Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Said Batul Abadiah Official. Kali ini aku akan kasih tips sama kalian bagaimana sih caranya ngubah foto profil di YouTube gitu. Itu mudah banget caranya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke videonya, siapa yang belum tekan tombol subscribe, ditekan dulu ya teman-teman, supaya channel ini lebih giat lagi untuk membuat video-video yang menarik lainnya gitu, teman-teman. Setelah itu kita masuk aja ke tahapnya, yaitu kita harus masuk ke Google. Google Chrome bisa, Mozilla bisa, itu terserah kita, pokoknya browser lah teman-teman ya. Nah, sekarang aku akan masuk ke Google Chrome dan masuk ke Google Chrome. Masuk. Aku sekarang sudah berada di akun Google aku gitu. Nah, di setiap HP Android itu ada akun Google-nya, teman-teman. Kita klik aja di pencarian ini di sini. Akun Google gitu pasti akan muncul gitu, guys. Kalau umpamanya enggak muncul, berarti kalian belum terdaftar di akun Google kalian gitu, guys. Sekarang kita berada di akun Google aku. Di sini kita akan mengubah foto profil YouTube aku. Aku akan ubah. Di sini kita klik foto. Nah, tuh. Kita klik terus pilih foto dari komputer Anda, klik aja. Terus ada tampilannya kayak gini, kita klik aja dokumen. Terus kita disuruh untuk masuk ke galeri. Ya guys ya, kita tengok aja di sini ya guys ya, kenapa lama-lama. Contohnya aku mau bikin foto profil YouTube aku ini. Kita klik aja di situ, mengupload ya guys, gitu. Mengupload, kita tunggu aja. Nah, selesai. Terus kita klik aja tetapkan sebagai foto profil, kan ini udah dipangkas nih guys. Nah, kita sesuaikan aja. Terus kita klik tetapkan sebagai foto profil, kita klik aja. Dia meloading guys. Ha, di sini otomatis sudah berubah foto profil YouTube aku, tapi kenapa di sini belum berubah gitu? Karena YouTube masih mendeteksi perubahan profil kita, guys. Jadi agak lama prosesnya supaya semua perubahannya terjadi gitu, guys. Sekarang sampai di sini aja sih videonya. Semoga kalian paham dengan video ini. Kalau seandainya kalian nggak paham, silahkan komen di bawah. Dan terus kalau kalian menginginkan aku harus buat video apa, silahkan komen aja di bawah, nggak apa-apa. Udah ya guys ya, semoga bermanfaat videonya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di next video. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.